guys, kembali lagi di channel gua. Dan hari guys, gua diajak Elestial untuk main bareng sama YouTuber FF terbesar di Indonesia ya guys. Salah satunya guys ya, itu yaitu Dylan Pros ya guys ya, seorang sultan, Sultan Pros ya guys ya. Jadi di sini gua mau ajak mereka untuk main di map yang gua buat untuk khusus untuk mereka ini ya, naro-naroin pintu gitu. Jadi gua namain mapnya itu Kampung FF gitu ya guys ya. Jadi ya, semoga kalian enjoy dengan videonya. Kita langsung mulai aja, jangan lupa like dan jangan lupa subscribe guys. Let's go. Wah, ada Bapak Elestial, ada Azreon Diamond. Dikejar monyet anjir. Gua tak hancurin. Hey. Kan hancurin lagi. Oke. Nih. Sabar. Nih, berlian beku. Berlian bisa anjir. Mau bikin baju. Gua mau bikin pedang. Malah bikin pedang lagi. Untuk video kali ini Lan, kita mau belajar bikin pintu. Di sini. Oke. Selamat datang di kursus Free Fire yang sebenarnya untuk si Dylan Pro. Ngeceritakan. Ini kali ini kita jalan. Bukong ini. Jadi kawan. Bukong. Dylan Fire yang Rose dengan Rose. Woi, gua udah bukong. Ya itu biarin aja udah. Ya udahlah. Nah, jadi di sini kita kursusnya spesial karena hari ini kita bakal ajarin untuk apa namanya? Kita bakal bikin sesuatu yang enggak ada di Free Fire, yaitu apa? Oh, apa tuh? Pintu. Door. Door. Ya ini itu door ya kan tuh. kita bakal nah, bikin ini nih. Oke. Okay. Kita bikin pintu. Ini pintu ini. Ini apaan? Waduh. Ini yang namanya apa? Mau nyoba. Canggih sekali. Teknologi macam apa ini? Teknologi. Cuma yang aku tahu, langsung bisa ini, masuk. Ini teknologi kekinian, Cok. Bisa dibuka-buka pintunya. Tapi aku maunya berperang, bukan mau bertamu. Hancurkan. Berarti sekarang kita belajar. Kita belajarnya cara bikin pintu dulu, oke? Okay? Oke. Okay. Pertama, crafting table dulu kayak kemarin. Itu cara bikin pintu itu kita harus hancurin kayu. Hancurin kayu. Bukan kayu yang ini. Yang ini. Ini pohon. Mana bisa aja itu kapak kayu enggak bisa. Enggak bisa pakainya. Yang bagus nih. Kapak diamond, kapak berlian buku. Kapak berlian buku. Ayo. Nah, tuh hancurin tuh. Banyak. Mau bikin berapa pintu? Mau coba bikin berapa pintu? Kira-kira banyak. Satu desa. Kayu langsung. Ini kayu. Bukan kayu, Bang. Sama-sama kotak. Oke, sini sekarang kita bakal belajar. Jadi sini langsung right click. Terus taruh di craftingnya, taruh itunya kayunya tadi jadi planks, bener gak? Yeah. Kayak kemarin. Kita mau bikin planks dulu di sini. Kita mau buat pintu. Oh iya, kita mau buat ya. Pintu. Oh, gua mau jadi bikin pedang jadinya kenapa tuh guys? Gak tau. Waduh. Okay. Namanya apa? Plank. Jadi plank. Plank. Iya gak? Plank. Bikin embak aja semua kayunya dijadiin berceplank saja itu. Semuanya taruh aja dah. Itu bisa sekaligus lah ya, nggak perlu satu. Jadi langsung taruh semua kayunya aja ke crafting table, terus langsung jadiin planks. Udah. Udah, oke. Terus jadiin pintu. Jadiin pintu bisa gak? Yaudah. Sambil shift. Nah, udah shift. Klik, udah. Nih, Lan. Bentukinnya kayak gini. Tuh. Tuh, bentuknya kayak gini. Bukan di sini. Ini. Bukan glow wall. Pakai deh. Nah, pakai lagi. Sekarang di crafting table kan, crafting table ada 9 biji tuh kan ya? Ada 3x3 kan ya? Taruh kayunya dalam bentuk kayak gini. Bentuk yang warna biru-birunya nih. Ya, kayak gini. Bikin kayak gitu bentuknya tuh. Ah, lo taruh. Bentuknya kayak gitu tuh bikinnya tuh. Ya, di crafting table ya. Ya, taruh planks-nya. Kayak gitu bentuknya. Nanti jadi namanya apa? Namanya? Jadi yang namanya teknologi kekinian yang enggak ada di Free Fire. Wah, iya, jadi teknologi. Jadi mana? Akhirnya. Coba taruh. Anak efek memegang pintu. Rumahnya mana, Bang? Ya bikin dulu. Sabar, enggak. Dia butuh rumah, Sul. Kita butuh rumah. Ya udah, Sul. Kita udah siapin tadi. Jadi gini, Lan. Jadi gua udah siapin satu, ya bisa dibilang satu RW gitu lah ya. Mantap. Kamu beneran karakter sejati ya? Benar, saya. Dylan, siap.
ke kota FF. Siap. Ke kampung FF. Aku siap. Ayo, ke kota FF nih yang lebih wow, lebih wow. Ke Brazil ya, kotak-kotak ya. Bandilan siap enggak? Udah siap belum? Bandilan udah siap. Udah siap. Nih gua teleportin berarti. Nah, udah teleportin ya sini. Ayo, Samsung sini. Ini apa ini? Kabar? Oke nih Bang Dilan. Siap. Ini bakal dibuka pintunya. Siap. In 3. Lihat-lihat yang batu hitam-hitam tuh. 2 3 Go! Go! Dene! Wah! Wow. Selamat datang di kampung Free Fire. Ya ada rumah ada ini ya. Tapi ya kampungnya yang... masa gini. Belum ada pintu di belum sini ada pintu. Nih, aduh. Belum ada pintu. Taruh pintunya taruh. Makanya nah, nih, tadi pintu tadi. Jadi hancur. Ada pintu pegang. Dalamnya kosong. Dalamnya enggak ada. Dua orang hancurin guanya. Apa bukan global ini? Bukan. Global. Jadi ke kanan. Taruh pintu di sini. Taruh lantai. Ini bengin itu dalamnya kan tuh. Itu dalam rumahnya kita enggak isi. Itu yang aku tahu emang rumah seperti ini, tidak ada penutupnya. Kita kan mau berperang bukan mau. Jump shot. Full enggak, Bang? Sampai 40 ada enggak, Bang? Enggak ada, Bang. Bang ada alok, Bang? Ada. Bang di palok. Tuh. Buset, apa tuh? Wah, ada crossbow, Bang. Mantap crossbow. Buset. Crossbow anjir. Pokoknya tuh. Beh. Mantap. Anjir. Coba. Aim-nya sekeras di Free Fire, enggak? Sama enggak kerasnya? Oh, perasaan tidak sama. Waduh gimana nih? Aim-nya semua nih. Ini kebanyakan auto aim nih, fix nih. Kebanyakan auto aim. Oh iya. Oh di sini kita biasanya bertamu soalnya di sini nih. Ya supaya bertamu. Bertamu-tamu ke rumah orang gitu. Kita jadikan bertamu aja guys ya. Ayo. Ayo taruh perdana. Perdana naruh pintu. Ayo silakan. Di sini. Perdana naruh pintu. Wih. Ada meetingnya kan. Ting gitu sekali naruh pintu. Lagi. Tar lagi. Gimana perasaannya Bang Dilan untuk pertama kali naruh pintu? Terima kasih. Apakah perasaan dari bagi itu? Karena musuh terus. Sebenarnya Free Fire itu udah ada pintu guys. Di kota Brasilia. Tapi dia tidak bisa dibuka. Tok dulu. Makanya itu bukan pintu. Ternyata itu pintu. Aku kira itu adalah bingkai biasa ya guys ya, bingkai. Ini. Jadi kita sama ambil dulu, kita ngambil megang senjata. Kita pertama bertamu. Buka dulu. Bang, gue nggak mencuri bang, aku inspirasi. Mau beda lagi mau. Oke. Dilan. Di sini daripada kita buy one, astaga. Masih aja. Ini daripada kita buy one tembak-tembakan, mending lo buy one sama LSTL naruh pintu, astaga. Iya, tuh buy one sama LSTL naruh pintu. Kita buy one taruh pintu gimana lah? Iya, buy one taruh pintu. Kita buy one taruh pintu. Tapi kita, gue cuma punya pintu dua guys. Karena nggak apa-apa. Ini, tuh. Kita punya pintu banyak, santai aja tuh. Oke, kita buy pintu. Banyak sekali pintunya. Wow, ini banyak nih. Wow, aku suka anjir. Bayangin glowwall-nya FF pakai pintu gitu kan. Keren tuh. Iya, itu keren. Buruan developer FF, buruan tambahin. Buruan. Jadi kita bakal adu balap masang pintu. Wow, ini kota yang sangat pintu. Bagus ya. Iya, respect to Azrael. Dan ini dia membuat ini semua terjadi. Wow, ini seperti impact. Ini seperti Bermuda. Pink Bermuda. Dan satunya ini. Kota ngeliat rumah bagus atau apapun dia berperang ya, bukan bertamu, dia berperang tembak-tembak. Yang ngeluarin ini banyak banget. Oke, udah yuk. Berarti kita langsung taruh aja atau gimana? Kita langsung lomba taruh pintu atau gimana? Gas.
Oh, gimana lomba taruh pintu sambil tembak-tembakan? Wah, gila itu. Kalau ketemuan, ya udah tembak-tembakan. Ayo. Berarti pakai armor aja nih. Gitu. Wow. Ini apa? Ini fast level 3. Wah, badan fast level 3. Ya anak mana? Wow, fast level 3 aku akan pakain. Okay, coba pakai helm. Buset. Wow. Bodoh kayak kamu rider. Rider. Gila. Kita lomba taruh pintu sambil nembak ya. Apakah Dilan Pro siap untuk naruh pintu? Kita lomba taruh pintu. Siap. Oke, jadi kalian taruh pintunya di sini-sini ya. Yang ini. Misi kalian itu, ya misi kalian tuh untuk mengisi pintu di rumah-rumah yang kosong ini di kampung FF. Sudah, berarti lu berdua lagi mau spectator aja. Jadi berarti gua bayar Dilan. Oke, tuh sebelum itu gua TP lu pada ke tempat yang random ya biar kalian enggak perang duluan. Oke, Dilan di sini, jangan kemana-mana dulu Dilan. Kasih medkit. Oke, terus Elestial kita taruhnya di udah di pojok. Udah. Oke. Gua nge-spectate si Bang Dilan Pro. Oke. Semua siap untuk bertarung? Aku sudah siap. Bertarung dan bertamu di sini. Bang, aku ingin bertamu, Bang, bukan berperang. Kita di sini melakukan semuanya bersama-sama. Oke. Okay, let's go. Zre. Oke, dalam hitungan ketiga. 3 2 1 Go! Ayo taruh pintu. Woi, taruh pintu. Gila. Kampung FF sekarang udah ada pintunya, guys. Let's go. Gila. Oke, kenapa FF Dilada udah masang tambahin game mode naruh pintu, tolong ya. Game mode baru. Game mode taruh pintu tuh gimana? Game mode taruh pintu nih kayak gini nih. Ini kita kasih ide nih. Nah. Bang. Ada pintu yang belum tertutup. Astaga. Ini aja masih ini aja remet. Naik tangganya remet. Ya remet, naik tangga remet nih anjir. Nah. Mundur. Nih ada. Pasang. Ya. Turun, loncat. Anjay. Aduh. Kaki. Sama kayak pergi turun tangga dikit langsung patah kaki. Oke. Anjir, pintu semua anjir. Ini belum dikasih pintu nih. Mana nih? Itu kayak terakhir. Dan ini adalah terakhir. Ya udah. Tabuk. GG. Kekuatan kota berbudak pintu. Zre. Lu replace ini, Zre. Lu replace apa ini nih? Rumahnya jadi door. Terbuat dari door bisa gak? Oh, bisa. Door gitu. Coba. Lihat nih, Lan. Sekarang buat terakhir kalinya ya. Buat terakhirnya kalinya,
kalian bisa membuat rumah ini semua apa? Menjadi jadi apa? Jadi pintu. Kita kita nah, kita bisa buat rumah terbuat dari pintu nih, oke. Okay? Oh, ini terakhir. Ini satu. Oke, nah ini baru keren kan. Rumah terbuat dari pintu, astaga rusak semua. Rumahnya dihancurin. Jadi gimana, terima Lan? Terima kasih buat semuanya. Minecraft seru sekali. Kita bisa buat pintu yang banyak di sini. Wow. Dan Free Fire juga mengatakan semua pemain Free Fire dan bahkan Garena terima kasih kepada Minecraft ya. Mengucapkan terima kasih kepada Minecraft. Terima kasih. Sangat canggih ya itu pintu, guys. Iya, yeah, guys. Saya bisa ayo Garena, Garena ada bisa kalian pintu, next next update, baru, update Free Fire baru. Max Max ada ini kali ya. Ada pintu. Free Fire Max nanti bakal ada pintunya katanya. Free Fire Ultra Duper Duper Ultra Max. Siapa yang penting ini jendela kita tutup juga jadi pintu. Nah, nah, ini semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih buat Elistial HD sudah main bareng hari ini di Minecraft membuat pintu untuk Free Fire dan mengajarkan cara membuat pintu. Tolong, tolong, tolong. Gebukin anak MP. Gebukin, gebukin, gebukin anak MP. Gebukin, gebukin, gebukin anak MP. Ha ha ha!